Asian Games 2018 akhirnya tiba juga di Kota Bandar Lampung. Rangkaian kirap obor Asian Games 2018 kali ini sekaligus menjadi destinasi terakhir dari perjalanan kirap obor Asian Games 2018 di Pulau Sumatera. Datangnya api abadi yang menjadi simbol pesta olahraga masyarakat di negara-negara Asia ini disambut dengan meriah oleh seluruh lapisan masyarakat Kota Lampung, dari anak-anak sekolah hingga orang dewasa. Kirap api obor juga mendapatkan pengawalan ketat sekitar 1.629 sejumlah aparat gabungan TNI dan Polri. Titik awal kirap rencananya akan dimulai di atas flyover gedung MBK, lalu mengitari Jalan Raden Intan depan Plaza Lotus, dan berakhir di Tugu Adipura sebagai pusat acara. Penyerahan medali. Uniknya, selain dikawal oleh pengamanan TNI dan Polri, ada pula dua ekor gajah dari Taman Nasional Wai Kambas yang ikut mengawal proses kirap api obor Asian Games ini. Bapak obor, Bapak. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata.